from Silverstone. Everything is ready here for the first qualifying session. This session gives riders who didn't make the grade in the free practice another chance to compete for pole in the second qualifier. The session will enjoy great weather, and the sun is raising the temperature of the asphalt. This is good news for the riders. They won't need to spend much time heating up the tires. Halo teman, selamat datang kembali di channel Kepo Sport Gaming. Dan kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan karir yang berjuluk The Pinky Pinky 47 Lisa Pinky, teman ya. Lisa Pinky. Dan kita akan melanjutkan di seri ke-13 pannya di sirkuit Silverstone Inggris. Dan sekarang dalam sesi kualifikasi, karena kita memilih kualifikasi aja teman, biar untuk menghemat waktu teman ya. Oke, langsung aja teman, gua skip aja teman. Semoga saja kita masuk ke-2 dan mendapat di roll terdepan teman. Jadi here we go Lisa. Ini banyak sekali yang menanyakan Lisa Pinky teman, karena performa Lisa Pinky memang oke baru-baru ini teman ya. Langsung aja teman. There is movement in the pit. The mechanics are preparing the bike and the rider seems very focused. We'll see if he can improve this time. Hello, we're joining you live from Silverstone. Everything here is ready for the start of a thrilling new MotoGP Grand Prix. The sky above the track has been cloudy from the start. Oke, teman, kita sudah di sirkuit Silverstone Inggris dan sangat luar biasa kita bisa menempati di posisi ke-9, teman, tepatnya di roll ke-3, teman. Udah seperti Valentino Rossi, teman ya. Valentino Rossi kemarin kalau nggak salah di posisi ke-8, starting ke-8, teman. Tapi kita di sini starting di posisi ke-9. Ini agak sedikit sulit, teman, karena untuk Silverstone ini didominasi oleh Yamaha, teman ya. Tidak cocok dengan kualitas dan performa Desmo CDC, teman, milik Ducati, teman. Tapi untung saja kita bisa masuk Q2 walaupun di posisi ke-9 udah sangat oke, teman. Oke, untuk ban, kompon ban kita akan menggunakan kompon ban medium, teman ya. Walaupun ini cuacanya agak sedikit dingin, teman. Tidak panas, teman ya, karena apalagi cuacanya sekarang, teman, mendung, teman. Untung nggak hujan, teman ya. Jadi langsung aja here we go. Posisi pertama ada Pecco, kedua ada Johan Zarco, ketiga ada Jack Miller, Fabio Quartararo di posisi ke-4. Kita akan melihat mampukah Fabio Quartararo akan mendominasi lagi di posisi pertama di sini seperti di dunia nyata, teman. Yang penting kita bisa menjaga poin kita, teman-teman. Untuk Lisa Pinky, teman, di seri ke-13 ini, tepatnya di sirkuit Silverstone Inggris, teman. Oke. Oke, teman ya. Jadi langsung aja here we go. Oh, starting di posisi ke-5 untuk Alex Spargaro, teman. Oke. Luar biasa, kita lagi kembali dari Lisa Pinky and on the way. Sudah mas di sirkuit Silverstone Inggris, kita starting di posisi ke-9 menuju tikungan pertama. Luar biasa, kita nggak melebar, teman. Kita akan melewati Miguel Oliveira, Lisa Pinky. Kita memulai Franco Morbidelli menuju tikungan kedua. Tikungan paling indah dan menawan. Wey, Maverick Vinales, dia menabrak kita, teman-teman, sehingga membuat Mark Marquez masuk dari sisi kanan, teman-teman. Ya, ya kan? Udah gua bilang. Waduh, udah mulai cari gara-gara ini Maverick Vinales, teman-teman. Dia langsung motong jalur dan menyentuh track limit, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, untuk kita nggak terjadi crash, teman-teman, ya. Oke, kita lagi kembali. Mark Marquez akhirnya menempati di posisi ke-9. Lisa Pinky di posisi ke-10, kita masuk dari sisi kanan. Bagus sekali untuk Lisa Pinky. Sirkuit Silverstone Inggris, kita hard braking dan kita nggak boleh ya di sini tempat Mark Marquez makan pasir, teman-teman, ya. Oke, kita masuk dari sisi kanan. Bagus sekali, kita mau overtaking Mark Marquez dan kita berhasil merebut kembali posisi ke-9. Menuju sektor kedua, menjelang sektor terakhir, Miguel Oliveira masih dipunyai oleh Lisa Pinky. Untuk posisi pertama ada Pecco Bagnaia, kedua ada Johan Zarco, ketiga ada Fabio Quartararo. Kita dibawahi oleh Mark Marquez di posisi ke-10. Mampukah Lisa Pinky mendefend dari serangan? Wey, ada yang crash, ada yang crash di belakang, teman. Waduh, gila parah, kayaknya crash massal di belakang kita, teman. Waduh, siapa itu yang crash, teman ya?
Kayaknya si Maverick Vinales itu, teman. Ya, di sinilah untuk MotoGP 21 tidak memberitahu atau notifikasi tentang siapa yang crash, teman. Biasa langsung keluar rider-rider yang crash, teman. Gila parah, Mark Marquez akhirnya melewati Lisa Pinky dan kita nggak boleh membiarkan Mark Marquez merebut posisi ke-9. Lisa Pinky masih berjuang mempertahankan posisi ke-9 karena untuk Silverstone ini tidak didominasi oleh Desmo, teman ya. Ini lebih identik dengan YZR M1 milik Yamaha, teman. Oke, kita kembali di tikungan ketiga. Mark Marquez kembali mencoba untuk menyerang Lisa Pinky dari sisi manapun. Untuk terjadi crash tadi, teman, sangat berbahaya sekali. Kayaknya crash massal di belakang kita, teman. Oke, kita kembali mendefend dari serangan Mark Marquez. Walaupun jarak 0,4 detik, tapi kita nggak boleh lengah, teman ya, di lap yang kedua ini, teman. Oke, kita lihat kembali. Kita kembali di sektor kedua, tepatnya di sirkuit Silverstone Inggris. Kita masih membawangi Juan Mir dari tim Suzuki X-Star di posisi ke-8, Franco Morbidelli di posisi ke-7. Kita harus mendekat, teman ya, harus mendekat gap. Kita nggak boleh jauh, teman, karena udah 1,2 detik, teman. Dan Mark Marquez masih mencoba untuk menyerang Lisa Pinky dari belakang, teman. Kita harus defend. Udah gua bilang. Bahaya sekali untuk Mark Marquez, teman. Kita harus mempertahankan. Waduh. Dari agresifnya Mark Marquez, dia masuk dari sisi kanan. Itu overtaking yang salah, teman ya. Karena kita tikungan ke kiri, kita overtaking dari sisi kanan, itu overtaking yang salah, teman. Oke, kita masih berkotak-katik, masih mempertahankan posisi ke-9 menuju chicane, sektor terakhir dan menuju final corner. Lisa Pinky masih mencoba untuk mendefend dari serangan Mark Marquez yang mencoba masuk dari sisi kanan untuk memperebutkan posisi ke-9. Kita lihat kembali penampilan dari Lisa Pinky. Unbelievable, very amazing, 47. Aduh, sedikit melebar. Langsung diambil alih oleh Mark Marquez dari sisi kanan. Kita melakukan kesalahan dari Lisa Pinky sehingga membuat Mark Marquez kembali terjadi lebar. Waduh, sangat disayangkan sekali Lisa Pinky membuang sia-sia, teman, sehingga kita melakukan kesalahan, maksudnya, teman, melebar sehingga Mark Marquez langsung tembus, teman, mengambil sebuah kesempatan emas. Mark Marquez mencoba merebut posisi ke-9 dan akhirnya Lisa Pinky tidak bisa mendefend serangan brutal dari Mark Marquez. Oke, kita heartbreaking, ini tikungan sangat berbahaya sekali, teman. Kita nggak boleh lengah karena Jorge Martin di belakang kita, teman, di belakang kita untuk mencoba memperebutkan posisi ke-10 yang dimiliki oleh Lisa Pinky sekarang, teman. Oke, masih berkotak-katik Lisa Pinky. Kita melakukan kesalahan, kita terlalu melebar sehingga membuat Mark Marquez langsung mencoba merebut posisi ke-9. Ah, udah gua bilang, Jorge Martin mencoba merebut posisi ke-10 dari Lisa Pinky. Lisa Pinky mencoba mempertahankan posisinya. Jorge Martin side by side di sektor terakhir. Di sektor terakhir, Lisa Pinky kembali memperebutkan posisinya di posisi ke-10 dari serangan Jorge Martin. Jorge Martin, kita nggak boleh lengah juga, teman, karena untuk Ducati milik Jorge Martin, Ducati pabrikan, teman ya, kita walaupun tidak didukung penuh oleh Ducati Corsing, yang penting kita bisa mempertahankan posisi kita 10 dan kita nggak boleh melakukan kesalahan kedua setelah melebar dan Mark Marquez memperebutkan. Gila, akhirnya kita melebar juga di sini, teman. Oke, Jorge Martin masih mencoba merebut posisi 10 dari incaran Lisa Pinky dan Valentino Rossi. Valentino Rossi di posisi ke-12 mencoba memperebutkan dan akhirnya finally Jorge Martin masih mencoba menyerang
dari sisi kiri Lisa Pinky, dan Lisa Pinky mencoba mempertahankan posisinya di posisi ke-10. Oke, kita heartbreaking kembali Lisa Pinky dibawain oleh, ya gila, para Maverick Vinales sudah di belakang kita di posisi ke-11, teman. Dia mencoba untuk terus mengganggu posisi Lisa Pinky dari 10 bis. Gila, udah gua bilang. Eh, hey, wah kan. Ya gila, para Maverick Vinales sudah mencari gara-gara. Ini udah enggak, iya ini teman ya. Waduh, malah Valentino Rossi juga di belakang kita, teman. Itu guru kita, teman. Sekaligus big boss kita, teman. Ada yang crash, teman, di belakang. Kita harus merebut posisi 10 kembali dari serangan brutal Maverick Vinales from Monster Energy Yamaha, dan kita melakukan kesalahan sehingga membuat Valentino Rossi Takaki Nakagami dan siapa di depan kita, Jorge Martin, memperebutkan posisi ke-12, 13, dan Lisa Pinky sudah di posisi ke-14. Terjadi sedikit kontak dengan Takaki Nakagami. Kita melakukan dan mulai hilang grip ban depan. Lisa Pinky dan Maverick Vinales terlalu agresif dari serangan brutal yang dimiliki oleh Maverick Vinales. Wow, ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan untuk Maverick Vinales, teman-teman. Bahaya sekali, teman-teman ya. Kita sudah mulai marah ini, teman-teman. Lisa Pinky sudah tercecer di posisi ke-14. Padahal kita starting di posisi ke-9, teman-teman. Waduh, terjadi kontak lagi dengan Takaki Nakagami. Takaki Nakagami mulai mempertahankan posisinya di posisi ke-13 dari serangan Lisa Pinky yang melakukan kesalahan yang dilakukan oleh Maverick Vinales. Kita nggak boleh membiarkan Maverick Vinales merebut posisi ke-10. Ini sebuah kesalahan Maverick Vinales yang telah melakukan secara brutal, teman, brutality kepada seorang rider yang berjuluk The Pinky Pinky, Lisa Pinky. Oke, kita heartbreaking kembali. Terjadi sedikit kontak dengan Takaki Nakagami. Wow, Takaki Nakagami terjadi crash, dan ini kesalahan kita, teman-teman ya. Tapi kita harus meminta maaf kepada Takaki Nakagami yang ngerem mendadak, teman-teman. Itu sedikit salah Takaki Nakagami ketika kita lihat dari tayangan replaynya nanti, teman-teman. Takaki Nakagami, waduh. Tapi nggak apa-apa, teman-teman ya. Nanti kita ke pitbox Idemitsu Honda, kita minta maaf, teman-teman. Ini gara-gara si Maverick Vinales, teman-teman. Kita mencoba untuk menyerang Maverick Vinales, tapi kita dihadang oleh Valentino Rossi di depan kita, teman-teman, tepatnya di posisi ke-12. Ini final lap dan kita harus mempertahankan posisi kita di posisi ke-13. Untuk grip ban depan, kita menggunakan ban medium. Grip ban depan kita menggunakan ban medium. Kita sudah hilang sedikit keseimbangan, teman-teman. Sebenarnya kita harus menggunakan ban soft medium di sini. Oke, tapi nggak apa. Menuju chicane, menuju final corner. Kita masih ditutupi oleh Valentino Rossi dan kita berhasil finish di posisi ke-13, teman-teman. Aduh, tapi nggak apa-apa lah, teman-teman ya. Gila parah, teman-teman. Waduh, dan selamat untuk Jack Miller, seniornya Lisa Pinky di Ducati Corsi. Dan kita bisa finish di posisi ke-13. Dan gue lihat tayangannya, gila parah, terjadi crash massal yang membuat Valentino Rossi hampir tewas, teman-teman ya. Tapi gila parah, Valentino Rossi selamat dalam insiden massal itu, teman-teman. Insiden massal itu, teman-teman. Gila, emang hampir tewas sih Valentino Rossi, teman-teman. Oke lah, teman-teman ya. Cukup di sini saja untuk karir kita di, oh ya, untuk champion. Kita berada di posisi ke-6, teman-teman. Oke, thank you, teman-teman ya. Thank you.